Halo, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nabe, dan jumpa lagi di channel kami Jog Enterpal ya. Dengan ini kami menyatakan bahwa ini mobil yang umumnya ini kan untuk bagian plafon sendiri itu memakai penjawat ya, yang dimana itu ada besinya, karena di tahun 2010 ke bawah itu belum kebanyakan memakainya itu penjawat. Jadi saya akan mereview gimana pembikinan kami ini dari custom plafonnya sendiri ini. Kita akan menerangkan satu persatu ya. Sebelumnya kita akan merangkum atau mereview untuk jenis plafon yang ori ini seperti ini nih. Ya kan? Ya, ini seperti ini. Ya, kita rangkum. Sebelumnya ini kita akan menyimpulkan bahwa plafon yang ori itu seperti ini, yang ada besinya seperti ini. Dan orangnya sendiri yang punya mobil ini, Bijang LKI atau LSI ini, ingin plafonnya sendiri ini dimotif custom agar plafonnya ini seperti kayak mobil yang tahun 2010 ke atas ya, seperti Avanza dan yang lain. Dan penampakannya ini seperti ini ketika udah jadi ya. Nah, seperti ini nih. Nah, penampakan seperti ini ya, kita melakukan modifikasi dimulai dari mulai atasnya dulu ya, yang detik berikutnya di video yang berikutnya itu kan kita melapisinya mulai dari perdem dengan glass wall. Lalu kita sebelumnya kita menggunakan triplek dan kita langsung lapisin busa kain yang kita gabungkan dengan bahan yang sudah dimotif seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kalau Kijang Super, Kijang Grand dan mobil tahun 2010 ke bawah ini kan kebanyakan itu kalau melapisi plafon tidak seperti ini ya, tapi di bengkel kami sendiri ini mencoba mengcustom agar tampilannya ini rata seperti ini dan bisa dimotif dengan busa seperti ini agar kelihatannya itu sangat mewah ya, seperti ini. Apalagi dengan balutan busa kain yang tebal, jadi si customer sendiri ini bisa lebih nyaman ketika berkendara untuk luar kota ya, bersama keluarga sendiri. Ya. Ini plafon untuk jenis mobil di tahun 2010 bawah atau tahun 90-an atau 2000-an. Ini yang umumnya pakai penjawat dengan besi yang biasanya pakai kain saja. Kalau ini kan ya, ini sudah rata lalu bisa dimotif ya. Jadi enak ketika dipandang dan ini kualitasnya jelas akan bertambah naik, dimulai dari kita menambahkan perdam, terus penambahan triplek, lalu triplek tersebut kita lapisi dengan balutan bahan sintetik premium yang kita modif dengan busa kain. Dan setelah itu kita melakukan penyetelan pada bagian tertentu dan ini hasilnya seperti ini. Ya, bagi Anda yang mobilnya juga bukan Kijang, istilahnya di mobil tahun 90 atau 2000-an yang plafonnya ingin dimodif seperti ini ya, silakan saja hubungi di nomor bawah ini ya. Kita kunjungi di channel YouTube kami ini di klik official kami Jog Enterpal ya. Di sini sangat banyak menjelaskan tentang bagaimana kita mengerjakan dimulai dari modifikasi mobil ya. Video juga sudah sangat banyak, sudah lebih dari 500 video ya. Ini seperti ini. Ini Kijang LGK atau LSX yang plafonnya ini kita custom rata dan bisa dimodif seperti ini. Ya.
jadi enak ketika kita pandang seperti ini. Dan saya aturkan kepada pemilik mobil ini, semoga sukses selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Ya, ini Bapak siapa ya tadi, saya lupa, ini orang Solo ya. Ya, itu juragan bakso ya yang sukses. Ini hasil dari pengerjaan di Kamu Jangan Terbang sama dengan Mas Sandi yang tiduran, sama Mas Erwin set marker. Ini hasil penyelesaian sudah sampai, tinggal nanti kita hubungi orangnya, tinggal ambil saja. Silakan Anda langsung saja WA atau telepon kami, lalu tanyakan harga ya, dan mau motifnya seperti apa ya, silakan. Jadi enak kok ya, ya mau tanya-tanya saja dulu, nggak masalah ya. Ini proses penyelesaian untuk mobil Kijang LK Katora Seik, atau yang Anda punya mobilnya itu masih memakai penjawat ya, maksudnya yang tadi saya terangkan, lalu ingin plafonnya tak modif seperti ini ya, seperti agar kelihatan mobil di tahun sekarang yang modern, jadi lebih enak ya, silakan saja ya mampir ke bengkel kami, memodifikasi interior mobil Anda agar kelihatan tampil elegan dan mewah interiornya ya. Silakan bagi Anda yang mau datang ke sini atau mau bikin ya, silakan ya. Ini hasil penyelesaian, saya aturkan kepada yang punya mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, salam hebat, luar biasa.